Jadi mencintai surah Qul Huwallahu Ahad. Suka membaca surat Qul Huwallahu Ahad. Ini akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Dan membahagiakan dunia akhirat. Masih banyak lagi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keutamaan surat Al-Ikhlas ini. Jangan lupa tonton, subscribe, like and share. Surat Al-Ikhlas diturunkan di Mekah. Dan ayat-ayat surah ini berjumlah 4 ayat. Dinamakan surat ini surat Al-Ikhlas karena orang yang mencintai membaca surat ini akan dapat ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi, bukan hanya Al-Ikhlas nama surah ini, para ulama mengatakan bahwa surat ini sampai mempunyai 20 nama. Yang demikian menunjukkan kemuliaan dan kelebihan surah ini. Antara lain, disebut pula surah ini dengan Suratul Wilayah. Surah wilayah artinya surah kewalian. Kenapa demikian? Karena barang siapa mencintai ini surah dan mengekali membacanya suara waliyan lillah, dia akan menjadi salah seorang walinya Allah Subhanahu wa taala. Disebut pula surat ini suratul ma'rifah. Karena orang yang memahami surat ini dan mencintai serta memperbanyak membacanya, dia akan diberi Allah ma'rifat kepadanya. Macam-macam nama surat ini yang menunjukkan kelebihannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sangatlah banyak hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggemarkan kita untuk membaca surat ini. Antara lain, yang pertama sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ayajizu ahadukum ay yaqra'a thulutsal Qur'an fi lailah?" Faqalu ayyuna yutiku dhalik ya Rasulullah. Faqala Allahul Wahidus Samad Thulutsul Quran. Akhrajahu Muslim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah tidak mampu salah seorang kalian membaca sepertiga Al-Quran pada malam hari? Ujar Nabi, mampulah ikam, wahai sahabatku, membaca sepertiga Al-Quran di malam hari. Ujar para sahabat, siapa nangkawa demikian wahai Rasulullah, kami gak ada sanggup. Rasulullah bersabda lagi, surat Qul Huwallahu Ahad ini adalah sepertiga Al-Quran. Artinya orang yang membaca satu kali suratul ikhlas ini, dia sama dengan orang yang membaca sepertiga Al-Quran pahalanya. Dalam arti pahala pokok. Ini pahala tuh kayak gajian juga, ada gajian pokok, ada gajian tunjangan macam-macam. Nah. Ini dia vlog yoga nyaran yang aku cari. Langsung diarahin, vlognya gampang diakses. Jadi pahala pokok sama, cuma pahala bonusnya kadada.
Kan setiap huruf Al-Quran 10 kebajikan, 2 huruf 20. Nah kalau kita membaca sepertiga Al-Quran, berapa huruf? Itu bonusnya. Kalau pahala pokok, kita baca surat Al-Ikhlas sama dengan pahala sepertiga Al-Quran. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini imam di Masjid Quba. Laki-laki ini jadi imam membaca surah hingga qul huwallahu ahad. Sembahyang maghribnya, isyanya, subuhnya, zuhurnya, asar, bila jadi imam habis Fatihah qul huwallahu ahad. Rakaat pertama, rakaat kedua. Andai kata dia ingin surat yang lain, tetap ada qul huwallahu ahad itu. Habis itu kena sambung surat yang lain. Pokoknya setiap kali inya sembahyang mesti dibacanya suratul ikhlas ini. Dilaporkan orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil oleh Nabi, ujar Nabi, "Wa may yahmiluka an taqra'a hadhihi surah fi kulli rak'ah?" Apa yang mendorong engkau? Apa yang mendorong engkau membaca surat ini tiap-tiap rakaat? Faqala ya Rasulullah inni uhibbuha. Wahai Rasul, ulun katuju lawan itu surah. Ulun suka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hubbaha adkhalakal jannah. Bahwa kecintaan engkau kepada surah qul huwallahu ahad itu memasukkan engkau ke dalam surga. Rawahu Tirmidzi. Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi disebutkan ini satu dalil bahwa membaca qul huwallahu ahad itu pada tiap-tiap rakaat dibolehkan, kada makruh. Misal kita sembahyang rakaat pertama qul huwallahu ahad, kedua nitu pulang surahnya, atau rakaat pertama Fatihah qul huwallahu ahad sambung nang lain, yang kedua kayak itu pulang, itu kada makruh. Bahkan itu mempunyai fadilat yang besar kalau didasari kecintaan kita kepada membaca surat itu. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad fi maradihi alladhi yamutu fihi lam yuftan fi qabrihi wa amina min daghatil qabr." وحملته الملائكة بأكفها حتى تجيزه من الصراط إلى الجنة رواه أبو نعيم. Siapa, ujar Nabi kita, yang membaca qul huwallahu ahad pada waktu dia sakit garing, yang mana dia mati pada garing itu. Ini garingnya. Bacanya qul huwallahu ahad sekali. Garing aja berbulan-bulan, mati akhirnya. Dia tidak akan difitnah di dalam kubur. Artinya bisa menjawab munkar nakir. Aman daripada himpitan kubur. Aman daripada himpitan kubur. Dan malaikat akan membawa dia melalui sirat sampai masuk ke dalam surga. Nah ini keutamaan surat ikhlas. Jadi bila kita garing, baca qul huwallahu ahad sekali. Andai kata kita kada sigar-sigar, mati akhirnya, mati dalam keberuntungan. Dan kita ingatakan kita kah, siapakah kawan kita, keluarga kita nang sakit, suruh membaca suratul ikhlas sekali. Andai katanya sigar, nah batal sudah. Karena mun garing, baca bahasa pulang. Garing nang inya mati pada garing itu. Bimaradihi alladhi yamut. Yang keempat, Rasulullah SAW bersabda setelah beliau didatangi seorang laki-laki yang mengeluhkan kepada Rasulullah tentang kesempitan hidup, kefakiran. Ulunnya wahai Rasulullah, hidup ini fakir, rezeki sempit. Apa Rasulullah menjawab?
Ujar Nabi, "Idza dakhalta baitak fasallim in kana fihi ahad wa in lam yakun fihi ahad fasallim ala nafsik wa qra qul huwallahu ahad marratan wahidah." Bila engkau masuk rumah, ujar Nabi, di rumah itu ada orang, baca assalamualaikum. Sekali, assalamualaikum. Sambung lawan qul huwallahu ahad. Kalau di rumah itu kalau ada orangnya, kita masuk rumah kita, assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Sambung qul huwallahu ahad. Sekali. Nah, baca itu ujar Nabi. Lawan laki-laki tadi. Bapa alar rajul, maka si rajul tadi laki-laki tadi mengamalkan petunjuk Nabi tadi. Masuk ke rumah bila ada orangnya assalamualaikum, bacanya suratul ikhlas. Bila kada ada orang assalamualaikum wa ala ibadillah salihin, bacanya suratul ikhlas sekali. Fa adarrallahu alaihi rizqa hatta afada ala jirani. Allah melimpahkan rezeki kepada laki-laki tadi sampai dia bisa memberi kepada tetangga-tetangganya. Suratul ikhlas mempunyai manfaat faidah baik dunia maupun akhirat. Yang kelima disebutkan lagi tentang faidah fadilat surah qul huwallahu ahad ini, annahu kana jibril alaihi salam ma'ar rasul alaihi salatu wassalam id aqbal abu dzar al-ghifari faqala jibril hadza abu dzar qad aqbal. Sewaktu nabi kita berjalan bersama jibril alaihi salam, tiba-tiba datang sahabat nabi yang bernama abu dzar al-ghifari. Ujar jibril, "Nah, abu dzar datang wahai rasulullah." Ujar nabi, "Awa ta'rifuna?" Ikam kenal kalawan Abu Dzar ini kok. Kan Jibril biasa kalau datang ke itu cuma Nabi urusannya. Setelah ketemu Nabi, sampaikan wahyu, boleh. Ini kada, ujar Jibril, Abu Dzar ini datang. Jadi Nabi ikam tahu kalawan Abu Dzar itu wahai Jibril. Jibril menjawab, huwa ashharu indana minhu indakum. Di kalangan malaikat Abu Dzar lebih terkenal daripada kalangan manusia. Abu Dzar kalau di malaikat wahai Muhammad terkenal lebih daripada di bumi ini. Bersabda Nabi kita, berkata Nabi kita, bima zanala hadhil fadilah. Kenapa dia mencapai ini fadilat wahai Jibril? Keutamaan ini dengan sebab apa dia capai? Jibril menjawab, likasrati qiraatihi qul huwallahu ahad, karena Abu Dzar ini banyak membaca qul huwallahu ahad. Yang keenam fadilat daripada suratul ikhlas, Anas bin Malik meriwayatkan, kunna fi Tabuk, kami berada di Tabuk. Tabuk itu perjalanan 12 hari dari Madinah, dihitung kilometer itu kurang lebih 560 kilometer dari Madinah. Nah, Rasulullah dan sahabat berperang di sana, perang Tabuk. Fatala'atis syamsu ma laha syu'a' wa diya' wa ma ra'aynaha 'ala tilkal halah qattu qabla dzalik fa'ajiba kulluna. Suatu hari matahari terbit, tidak ada cahaya. Matahari itu terbit cuma kalas. Kada kayak biasanya, kada pernah macam itu terbitnya matahari. Kami pun aneh. Kenapa matahari jadi demikian? Panazala Jibril wa qala innallaha amara an yunazzala minal malaikat 70 alf malak fayusallu ala Muawiyah bin Muawiyah al-Laitsi. Jibril turun mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah memerintahkan 70 ribu malaikat turun untuk menyembahyangkan jenazah Muawiyah bin Muawiyah al-Laitsi, sahabat Rasulullah yang tinggal di Madinah. Muawiyah bin Muawiyah ini wafat di Madinah, malaikat diperintahkan 70 ribu untuk ikut menyembahyangkannya.
Nabi kita berkata kepada Jibril, bima balaga ma balag, dengan apa dia mencapai derajat itu wahai Jibril? Jibril menjawab, karena yuhibbu surat al-ikhlas, karena Muawiyah itu suka dengan surah Qul huwallahu ahad. Jadi mencintai surah Qul huwallahu ahad, suka membaca surat Qul huwallahu ahad, ini akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat, dan membahagiakan dunia akhirat. Masih banyak lagi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keutamaan surat Al-Ikhlas ini. Jangan lupa tonton, subscribe, like and share.